sedap eh. Dan ini kita tumbuk kan. Untuk tumbuk ni, tumbuk ni mana tahu. Ini hari kan hari apa kan? Sebelum pecah. Telur ni saya tumiskan udang saya eh. Udang kering ni eh. Betul kan? Tahu eh. Saya renyek-renyek tahu dia macam ni sahabatnya. Saya tambahkan teh sambal dia. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, jadi saya gunakan tauco eh. Bila kita bagi tauco ni. Sikit manis. Gula. Sikit manis. Gula. Sebut pati ayam. Ha, sayang. Ni sebut pati ni. Bismillah micin eh. Dan tentu kita masukkan. Ha, apa tu ni? Piskek. Ha, piskek tu dah masak sebenarnya sayang. Ha, piskek tu dah jadi masak tu jadi macam tu. Macam ni je. Dia penuh beras dia. Dia betul ni sahaja ni sayang. So, jemput mencuba sahabat. Saya nak hidang. Tak nak sayang. Jom ke mah. Jom, jom makan. Kita makan. Assalamualaikum. Busy nampak? Bukan busy lah sayang. Biasa-biasa je macam ni lah. Kita nak buat sarapan pagi eh. Nak tunggu. Hari dia macam nak mendung. Tadi macam nak keluar. Tapi tiba-tiba mendung. Tiba-tiba terang. Tapi tak apalah. Kadanglah. Tukar-tukar angin. So, ini hari kita nak sarapan. So, kita nak masak yang simple bisa saja. Kita nak masak mi hun. Saya nak buat mi hun goreng Pak Izzah. Ni. Mi dia ni halus sayang eh. So, tak boleh direndam lama-lama. Nah, ini saya yang dah rendam ni sayang. Saya dah rendam mi ni, satu bungkus ni. Biasa kalau ikutkan kawan saya kata kalau sebungkus ni, kalau ni untuk porsi ni untuk 6 orang sayang. Dia kata dia 6 orang, tapi kalau kita makan banyak-banyak lah. Tapi kalau macam kita ni, kita boleh makan sampai ke malam ni sayang. Tak minta support ada orang datang kan, cuti-cuti ni kan. So kita matikan dulu api. Sahabat, biasalah ya sahabat, saya kalau nak masak saya panas-panaskan peralatan dapur saya. So ini hari kita nak masak mi. So bahan-bahan untuk mi saya gunakan, selain daripada mi saya gunakan apa saya ni? Toge eh. Toge ni sahabat beli semalam eh. Cepat no lodoh eh. Kita terlupa pula nak masukkan petai dah lodoh sayang. Macam ni. So saya gunakan sawi. Sawi ni tahan pula saya ingat. Kadang-kadang sawi ni ikut-ikut lah. Daripada ni, daripada pengeluaran dia. Ikut pattern dia eh. So, untuk bahan garnish dia, saya perlukan ni. Apa ni, kata ulam lah sayang eh. Kita buat hiasan tapi boleh makan eh. Apa ni sayang eh, nama? Timun. Timun, dan ni lada. Lada merah dan juga ini kalau nak masam-masam. Tu dia. Macam tu lebih kurang dia sahabat yang tindih-tindih ni. Saya juga gunakan ni dia. Tahu. Dan juga telur eh. Telur ni kita nak buat mata lembu je sayang eh. Mata lembu ni kalau kita tak makan, kita boleh cecah-cecah dengan sambal pun sedap kita makan. So ini bahan-bahan untuk ni. So bahan-bahan untuk untuk dia punya perasa sayang, saya gunakan udang geragau. Saya campur dengan udang sikit eh. So kita nak masak sebungkus tu, kita nak lebihkan lah sayang, biar berasa dia punya. Udang geragau ni mana sih? Masih tak sayang? Tak lah. Masih biasa je sayang eh. Saya nak biar dia berasa sikit lah sayang. Kita tak guna perasa apa. Kita ni aja. Kita tak gunakan daging. Tak gunakan apa sayang? Udang tak pun. Kita buat macam mie ala-ala mie bodoh gitu sayang. Tapi pandai juga eh. Sebab ada berasa. Tak, eh? Yang ni kita tumbuk lah. Eh. Untuk tumbuk ni, saya pun tumbuk-tumbuk tak campur dengan bahan-bahan lain-lain sayang. Eh. Sebab saya nak gunakan paste. Eh. Kita akan gunakan paste. Paste apa sayang? Paste tu lah. Paste mie. Paste apa? Sambal goreng yang kita sambal yang kita buat tu. Sambal tumis. Jadi mudah je. Kalau masak pagi-pagi ni sahabat ya, kalau terutama kalau masuk subuh-subuh, kalau boleh tu jangan terlalu heavy sangat kerja-kerja memasak tu. Kalau boleh pakai paste-paste yang kita sediakan lebih awal. Sebab apa, kalau kita nak tumbuk dari awal ke nanti bunyi berbau dia satu Malaysia terjaga semua orang sahabat. Macam mengganggu juga eh. Tapi elok juga mengganggu kan, sebab dia nak mana-mana yang belum mandi, nak solat, tubuh ke apa tu belum. Elok juga kita jaga dengan ketukan kita punya tu. Betul tak sayang?
Tapi kan biasa orang jarang menumbuk sebelum waktu subuh. Mana tahu sayang. Ada orang dia tak tumbuk apa juga. Neng macam tu. Dia pakai mesti blender. Sayang minta dia punya ni sayang. Dia punya peng-peng apa tu sayang. Tu dia ni. Okey sahabat, sayur-sayur dia ni. Sayur sawi ni. Kata dia tu ada sayur nak mahal bulan berapa sayang? Jelas taklah sama je saya. Ya. Okay. Tak minta tak dia lain saya ingat. Tak minta okeylah ya. Cuaca. Kalau itu semua sayur ni bergantung pada cuaca ya. Tapi sekarang sebab orang menggunakan teknik sayur ni tanam pakai apa saya? Hidroponik ke apa? Nik tu kan. Hmm. Jadi okeylah. Kampung boleh masak ni. Ha? Kampung boleh makan. Saya memang pergi nak makan mi tu. Saya buat mi macam mi al-alami bodoh tu sayang. Lepas tu saya akan saya pun ni. Manalah tahu pokok ada orang. Okay. Pokok ada mana tahu. Ini hari kan hari apa kan? Yalah. Hari apa? Sebab Bali bukan nak beraya. Mana tahu. Tersesat ke? Dia nak ambil acau ke? Kita bagilah mie. Iyalah tu. Kalau dah ada masak tu nanti ada lah. Okey sahabat, kita potong-potong lah ni eh. Sambil-sambil gurau suami isteri eh. Dia gurau manja macam itulah eh. Kadang-kadang kita masak terlebih-lebih. Lebih-lebih sikit. Kadang-kadang ingat kot-kot mana tahu ada orang. Macam tu je. So sayang eh. Yang ini. Yang ni bahan-bahan dia ni. Saya ada gunakan juga bahan-bahan tumbuk sayang eh. Saya tambahkan dengan yang ni. Saya tambahkan kat sini lah. Lupa tak patut masuk situ je terus. Bismillah ya. Lepas tu saya gunakan juga ni. Ini tak sebelah dia kawan dia eh. Kawan dia. Satu batang dia, satu daun dia Ini duduk kat tempat yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu saya gunakan apa? Ini apakah sayang? Fish cake kan ya? Ya lah, ada beradik juga. Ada beradik lah. Tapi fish cake ni banyak-banyak design. Saya ni dipotong-potong macam ni lah sahabat ya. Tapi yang ada special, bahan-bahan special dia sayang. Yang saya nak gunakan hari. Yang kita jarang dapat gunakan. Saya memang teringin. Dulu semalam, saya ada perkataan dulu semalam ya sayang. Saya nampak orang kat kedai tu dia pakai tauco sayang. Dia tauco biji. Ini tauco. Ini tauco biji juga sayang. Jadi ini saya gunakan tauco jus ni. Ni halal eh sahabat eh. Lebih kurang macam itulah sayang. Bertahan juga harga dia sayang. So dimasin eh. Dia tulis kat sini mas manis sayang. Tapi kita tadi dah jilat. Alhamdulillah juga boleh tahan masin dia eh. So okey sahabat, bahan-bahan lain saya perlukan macam biasa saya perlukan sedikit apa ni sayang ni? Gula. Ada gula sikit eh. Ada perasa ayam. Garam eh, garam tu ikut rasa perlu dia eh sahabat eh. Garam ya eh, garam dan juga serbuk kunyit ni. Serbuk kunyit saya tak nak merah sangat saya bubuh dia ni. So serbuk perasa. So jom kita ke dapur kita terus masak saya. Jom. Okey sahabat, kita panaskan kuali. Kuali dah panas, kita nak goreng telur ni sebijik-sebijik. Minyaknya banyak, jadi dia goyang-goyang. Bismillah, kita akan mengkosi. Kepucut. Telur kalau kecil, dia guna nak goyang. Telur ni tak boleh lama sangat.
Kalau lama memang macam ni lah dia, risiko dia. Okey, kita angkat. Yang okey. Ikut pesen selesa kita lah sahabat eh. Ini pilihan masing-masing eh. Nak berjadikan dia teru dada pun is terpulang lah eh. Tapi apa-apa yang pencet suka-suka ni jenis orang yang simple saja eh. Sahabat gunakan baki minyak yang sama. Saya tumiskan udang saya eh. Udang kering ni eh. Sebab kat udang kering ni kenapa saya tumis? Sebab bahan-bahan lain dia dah jadi paste eh. Jadi saya bawang-bawang yang lain tu tak perlu lagi ditumis sebab dia memang dah bertumis eh. Okey. Lebih kurang ni macam ni sahabat eh. Wangi eh sahabat bau dia. Bau udang kering eh sahabat eh ni. Bau udang kering eh. Sahabat eh, menggunakan eh, dah kita dah tengok macam ni, menggunakan minyak yang sama je tadi eh. Dia tak kurangkan, jadi kalau kita rasa kurang minyak lah katakan ya sahabat eh, kita boleh gunakan minyak-minyak yang lain eh. Saya gunakan minyak paste saya ni eh. Saya gunakan minyak, minyak apa ni saya? Sambal. Minyak sambal eh. Minyak sambal eh, nah, jadi merah sikit cantik sahabat. So, saya tambahkan dengan apa ni sayang? Tahu eh. Saya lenyek-lenyek tahu dia macam ni sahabat ni. Tahu ni menjadikan dia lemak sayang eh. Setengah orang dimasak gunakan kacang eh. Kacang tanah eh. Kacang tanah di blender sayang eh. Kacang tanah tu di blender eh. Kacang tanah di blender dulu. Tapi disangai lah eh. Nah, disangai. Lepas tu di blender. Oh, jadikan bahan campuran untuk masakan eh. Tak kira lah masak kari ke, masak mihun ke, whatever lah. Sedap eh. Jadi macam ni, dia agak sedikit macam ada putih-putih lemak-lemak daripada tahu ni eh. Lemak-lemak daripada kacang. Lebih kurang macam ni eh. Ini cara APFS lah eh. Akan berubah-ubah daripada masa ke masa. Makcik kamera je yang tahu macam mana. Betul tak makcik kamera? Eh, kalau tengok video-video saya yang dulu, saya tak pernah buat cara macam ni sahabatnya. Yang ini saya gunakan cara macam ni. So, saya tambahkan paste dia lagi. Paste, tambahkan paste sambal dia. Mulai Ramon Rohim. Jadi, saya gunakan daripada sambal yang ada. Sahabat, kuah dia. Dan sebelum saya masukkan, ni dia sayang. Inilah dia. Tauco ya. Bila kita bagi tauco ni, kita tengok punya angga-anggakan nanti. Dia punya kandungan apa tu kan? Garam ni gitu ya. Dia dah ada garam. Ya, saya tak nak warna dia terlalu merah ke apa saya sahabat ya. Saya tambahkan dengan sedikit. Apa ni saya? Kunyit. Kunyit. Biar dia nampak kuning-kuning macam tu sahabat ya. Sambil-sambil tu kita mainkan api je. So, terus-terusan saya masukkan gula. Ni sahabat eh. Itulah gula tu eh. Dia sikit manis. Gula. Dia tambahkan sedikit serbuk pati ayam. Sayang. Ni serbuk pati ayam. Dan micin eh. Ataupun Ajinomoto sedikit eh. Saya tak tambah garam ya sayang. Dia tak tambah garam sebab saya takut kandungan daripada kedua-dua bahan tu dah ada garam eh. Ini micin eh. Dan terus saya masukkan sayur saja eh. Sayur gunakan sayur apa tadi? Oh ini sayang, lupa sebelum tu kita masukkan. Apa tu ni? Biskut. Biskut kita bismillahirrahmanirrahim. Dan juga kita masukkan sawin. Biskut tu dah masak sebenarnya sayang. Biskut tu dah jadi masak tu jadi macam tu. Duduk. Okey. Tu nampak. Dia macam tu lah. Saya punya di sini. Kuatkan api je. Bismillahirrahmanirrahim. Macam ni. Lepas tu
Sambil kalau agak-agak kita tak confident tu sayang, kita rasakan. Apa dia rasa? Sedap ya? Buat macam ni kan? Sedap kan? Saya nak tambah lagi ya sayang, dia punya taste dia ni macam kurang kan sayang? Itu tak payahlah bang, dah lama. Sayang, kita masak balik kan? So, lepas tu kita masukkan meja sayang. Kita masukkan meja. Bismillahirrahmanirrahim, kita masukkan meja. Satu kampung boleh makan sayang. Nak tak hari tu sayang kita tengok orang berjualan tu. Cepat cepat aja macam ni macam tu. Dah mahal kan. Ini itu standard je. Ujang dia 2 ekor katnya. Lepas tu untung ada ujang. Ada lah nampak cumi tu sikit yang cumi yang keras-keras tu. Lepas tu apa lagi sayang? Ada sayur sikit, nampak toge, dia tergelai macam tu. RM8 satu bekas. Telur sebiji. Lumayan telur sebiji. Wah, punya azim kan tu. Tapi yang saya tak tahan tu sayang, saya nampak apa tu sayang? Lucu dia tu. Itu yang hari ni saya nak buat sendiri sayang. Dan terus saya masukkan ni sayang. Kita punya sayur. Dia penuh beras dia. Dah komplit dengan sayur. Inilah. Okey. Saya panas. Kalau masak mie ni sayang, dia nak ada pakai dua tangan macam ni sayang. Dia sedap. Dua sudip. Pakai dua tangan? Oh, iya. Betul sayang. Dua sudip, dua tangan. Sudip ni tak boleh bergerak tanpa tangan. Ada orang yang suka masukkan meja tu. Mi apa ni sayang? Sawi dia awal ni sayang. Kadang-kadang macam lodoh. Bila masuk kemudian, macam dia pula tak nak lodoh sayang. Okey, alhamdulillah. Tapi sana tu tak. Masak ni pun ada supervisor sayang ya. Supervisor saya masuk kamera, dia memerhati sebab dia chef. Chef Zaida. Okey, so kita terus masukkan apa sayang? Sawi pun nampak kita sikit masukkan. Macam tadi macam banyak kan? Kita masukkan toge terusnya. Terusnya kita masukkan toge kita. Dia betul ni saja ni sayang ni. Sedap. Tadi lupa saya nak petik daun kucai. Tak apalah sahabat ni. Terlupa nak petik bagi daun kucai. Daun kucai banyak kat tanah. Terlupa. Sayang. Cucu saya dah bangun. Tak boleh ambil gambar je. Sebab apa? Yang tukang mendukung dia prihat. Sahabat ya. Kalau tak tahu. Okey sayang. Wow sayang. Tunggu sayang. Tadi. Tunggu cucu tak bangun-bangun dengan mak dia. Penat agaknya dia semalam jalan-jalan. So terpaksa lah. Kita masak dulu. Nanti jalan-jalan kemudian. Kesian cucu sayang seorang tu macam. Macam dia nak jalan. Besok ni nak jalan nenek Okey sahabat, saya tak sahabat mi goreng very simple cara abang pencin suki dan makcik kamera. So saya ambilkan sudu saya. Ya abah nak berasa sudu atau garpu. Okey sahabat, macam dah masak lebih kurangnya ni saya Okey sahabat, siap sudah mie goreng. Sayang betul kan? Mie goreng. Mie hun goreng. Harap abang pincin sikit-sikit. Dan saya matikan kejap sayang. Saya nak rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Saya sim rasa. Ya. Sedap.
Sedap. Sedap sahabat. Sedap. Jangan lupa untuk mencuba resipi rengkas. Mihun goreng. Ini sayang. Bukan mihun goreng bodoh sayang. Boleh juga. Bodoh ke saya? Tak hidup orang cakap mihun bodoh sayang. Mihun goreng sederhana. Cara APSS. Ya? Dan Makcik Campbell. So, jemput mencuba sahabat. Saya nak hidangkan ikut portion saya. Nak hidangkan cantik-cantik ke apa sayang? Kalau nak cantik-cantik kena bubuh dia punya lada lah sayang. Kejap lah sayang. Okey sahabat. Kita biar kering. Saya dah matikan api hangat-hangat macam ni. Saya tak nak dia punya ni. Sempat juga saya ambil daun kucai ni tapi saya tak nak dia lodoh sayang. Ya, kalau kena api sangat dia lodoh. Ini macam lebih kurang saya gantikan macam apa ni? Kononnya apa ni? Daun sadri lah. Ha, daun sup. Ha. So, macam ni dia kena hangat, dia kena haba dia pun dah melecur saya. So, siap sudah kita boleh boleh apa sayang? Hidangkan. So, sahabat kita nak hidangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya gunakan ni lah. Mangkuk sayang yang kita beli berapa tahun umur dia sayang? Berpuluh-puluh tahun. Berpuluh-puluh tahun sayang ni. Mangkuk ni ada lagi ke pesta ni sayang? Saya ada. Tak tahu. Omak saya ada. Ini dah kira apa ni? Legend ni sayang ni. Ini mangkuk dia legend. Atuk dia nak tu. Bismillahirrahmanirrahim. Ha? Sedap ni sahabat. Ha, bukan olok-olok. Sedap. Memang sedap ni. Ya, saya gunakan paste. Paste sambal yang saya sediakan lebih awal. Ingat ya sahabat. Petua untuk tidak mengganggu orang buat sarapan. Tak payah nak tumbuk-tumbuk. Nak blender-blender. Buat paste dia tu lebih awal. Ha. Ini siapa yang saya ajar buat paste saya? Itu. Yang hitam. Ita. Oh, Cik Ita. Cik Ita ajar. Terima kasihlah Cik Ita. Cik Ita ajar macam-macam dia punya cara dia. So, okey sahabat, lebih puan dia macam ni. Ni sayang, dia bubuhkan lada macam itulah. Untuk memeriahkan ya, bubuhkan. Ni. Lebih kurang dia macam ni lah. Cara mudah lah sahabat ni. Sahabat lagi pandai, boleh dicantikkan lagi. Dan tambahkanlah. Telur ke apa? Apa telur gulung? Ha? Telur ke apa macam tu lebih kurang ni sahabatnya? Hati je. Okey. Ini cara suka hati. Mudah. Ringkas. Kita yang nak makan. Ini kalau cara macam ni, makan buah pokok, masak buah pokok pun boleh terus makan. So, okey sahabat. Jangan lupa untuk mencuba resipi masakan enak ni. So, jumpa lagi. Dan jangan lupa subscribe, like, share. Maaf atas kekurangannya. Jumpa lagi. Assalamualaikum dah. Jom kita makan sayang. Jom. Jom, tu dia. Sahabat, kita nak buat kalau kita minta Cik Beda, saya nak satu Beda. Mak Beda, saya nak satu yang bagi sambal udang. Sambal tumis udang. Ha, macam inilah kita. Banyak tu portion sekali makan tu. Kita bagi macam inilah sahabat ya, portion dia. Portion mamak. Untuk portion satu orang makan ni sahabat ni. Lebih kurang dia macam ni. Saya bagi limau. Adik bagi limau tak sayang? Tak kot. Tak bagi limau ya. Saya bagi limau. Saya bagi telur satu. Makcik Beda punya. Makcik Beda punya request. Dan saya bagi sambal. Timun tak timun? Oh timun sayang ya. Merajuk pula. Okey. Okey apa sayang? Bagi sambal udang. Saya nak sambal udang. Ya, dan kita bagi sambal udang dia. Udang nak berapa ikut sayang? Dua sahabat. Macam ni lah sahabat ni. Ini kalau pesen-pesen orang nak minta yang jenis bersambal, kita bagi macam ni. Okey tak sahabat? Wow, dia terus kita makan. Nak makan dia macam ni sayang. Kita makan lebih kurang macam ni sayang. Nanti perah. Perah-perah limau macam tu. Lepas tu kita colik sambal dia macam tu. Lepas tu kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Makan ni kena duduk sahabat. Tapi kita bersandar lah. Kat sini tak ada kerusi. Sedap. Sedap sangat. Jom kita makan. Jom kita makan. Okey sahabat. Kita sambung lagi makan kita. So macam biasa sahabat, saya minum air favorite saya.
air bunga telang ya, yang telah diberikan dengan saya campur dengan daun pandan, jadi dia wangi harum ni. Sebab bunga telang ni banyak aspek dia dari kesihatan. Diminum secara keperluannya, kalau boleh berlebihan pun boleh memudaratkan. So enak bau dia, harum. Bismillahirrahmanirrahim. Harum dia. Dapat. So nak saya nak sambung lagi aksi saya. Saya nak review saya punya ni. Makan ni yang sedap kalau dibubuh ni. Apa ni saya ni? Limau puruk. Limau puruk pula saya. Limau apa saya ni? Limau kasturi. Makan pula dengan telur. Telur ni kalau boleh, telur yang tak pecah pula tu. Telur mata lembu ataupun telur gedi tu. Yang bertambah sedap lah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak makan. Nah. Ini, okay. Tak boleh makan sayang. Sebab dia pedas. Okay, sahabat. Sedap sangat ni. Sayang, sedap sangat sayang. Makan, makan, makan dulu. Saya nak bagi babu makan sayang. Makan je lah. Sayang. Kalau macam ni, apa ringgit juga kan? Itu RM10. Udang 2 ekor, udang besar-besar 2 ekor, telur. Bok. Tapi ni sikit lah mie dia. Mie dia sikit. Sikit je. Tapi tak, tak apalah saya, RM28 je. Kesian lah saya, kalau pun tak mahal-mahal kan. Mana adik? Adik, 2 ekor. Adik makan ni. Sudah. Adik nak makan tu. Cucu saya temankan dia. Tin. Martin, Aura Martin. Ya. Apa? Sedap sahabat ya. Apa? Alhamdulillah. Okey sahabat. Saya nak teruskan makan sarapan pagi saya. So, jangan lupa sediakan sarapan untuk keluarga kita dengan rasa sayang. So, jumpa lagi. Terima kasih atas sokongannya dan maaf atas segala kekurangannya. Jumpa lagi. Dah. Dan jangan lupa subscribe, like dan share. Dan komen. Tidak boleh makan.